Salam sehat, sama Kristi di sini. Welcome buat yang baru pertama kali mampir dan welcome back buat yang udah sering-sering ngintipin video-video aku. Kita masih di yoga untuk sistem imun. Yoga kali ini siapkan selimut atau handuk. Yang punya blok yoga juga boleh, yang nggak punya nggak apa-apa. Yang baru mampir, so aku bakal ngasih yoga untuk sistem imun selama 1 minggu. Jadi aku bakal buatin playlist di mana bakal ada 7 video tutorial dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. So kita jaga sistem imun kita untuk selalu fit dengan yoga. Langsung aja kita duduk bersimpuh. Bawa tubuh turun ke lantai, luruskan punggung, luruskan kedua tangan, press kedua tangan di matras. Bahu, leher, relax. Wajah, relax. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, angkat tubuh naik. Angkat tangan, sedikit lihat ke atas. Buang nafas, tangan turun sedikit, tundukkan kepala, lihat ke bawah. Lagi tarik nafas, angkat lagi tangannya. Beri energi pada jari-jari tangan, buang nafas, perlahan turun. Sekali lagi tarik nafas. Angkat tangan, lihat ke atas. Buang nafas, lepaskan. Sekarang bawa tangan di atas paha. Tetap jaga tulang punggung lurus. Tarik nafas, dongakkan sedikit kepala, lihat ke atas, buang nafas. Dagu ke dada, tarik nafas. Buang nafas, turun lagi. Tarik nafas, lihat sedikit ke atas. Kita buat peregangan sedikit untuk leher. Lagi tarik nafas, lebih sedikit, lihat ke atas. Buang nafas, lihat ke bawah. Lagi tarik nafas, semakin tinggi, lihat ke atas. Buang nafas, lebih menunduk. Lagi tarik nafas, semakin mendongak, lihat ke atas. Buang nafas, menunduk. Lagi tarik nafas, pelan-pelan aja, rasakan gerakannya, rasakan tarikan dan hembusan nafas. Sinkronasikan setiap gerakan dan hembusan nafas. Tarik nafas, lihat ke atas, tahan sejenak di sini. Tetap tarik nafas dan buang nafas. Nafas normal aja. Bahu leher relax, wajah relax, rahang relax. Tarik nafas, buang nafas. Perlahan tundukkan kepala, bawa dagu mendekat ke dada. Bahu leher relax. Biarkan menggantung serileks mungkin. Wajah relax. Tubuh relax. Tarik nafas. Buang nafas. Perlahan lepaskan. Nice, good. Kita lanjut, tarik nafas, buka dadanya, lihat ke atas. Buang nafas, perutnya masuk. Tarik nafas, lengkungkan punggung. Buang nafas, perutnya lagi masuk. Tarik nafas, buka dada. Buang nafas, rounding your back. Inhale, buka dada. Buang nafas, masukin lagi perutnya, kuatin perut. Tarik nafas, buka lagi. Buang nafas. Very good. Nice. Oke, bawa tangan ke depan dan perlahan berbaring di atas perut. Tangan di samping ribcage, di samping tulang rusuk. Telinga jauh dari bahu. Press sikunya. Lihat aja ke matras, tarik nafas dengan kekuatan punggung, sedikit angkat tubuh. Buang nafas, turunin, press kakinya lagi, tarik nafas, angkat lagi. Cobra pose, baby cobra aja. Tahan sejenak, buang nafas, turunkan.
Lengkungkan jari-jari kaki, kuatin otot perut, angkat tubuh naik. Dorong bokongnya naik ke atas. Press benar-benar kedua tangan di matras. Lebarin jari-jari tangan. Benar-benar press di matras. Dorong bokongnya. Boleh tekuk lutut di sini. Kemudian dorong bokongnya naik ke atas dan ke belakang. Dekatkan dada ke arah paha. Bahu leher relax saja, wajah relax. Biarkan kepala menggantung serileksnya. Lihat ke arah lutut atau ke arah perut. Perlahan boleh luruskan satu demi satu kaki. Rasakan stretching di hamstring, otot-otot kaki. Tarik nafas, buang nafas. Dorong bokongnya. Sejenak di sini. Rasakan sensasi. Benar-benar dorong. Tahan, tarik nafas, buang nafas. Yang gak kuat boleh tetap menekuk lututnya, gak harus lurus. Yang penting jaga tulang punggung lurus. Otot perut aktif. Bahu leher relax. Tarik nafas, bawa sedikit dadanya ke depan. Ya, kita bakal menuju ke plank pose. Press kedua tangan di matras. Press ke bawah dan naik ke atas. Perutnya aktif, bahu leher relax. Dorong sedikit tumit ke belakang. Upper body, lower body sama powernya. Tahan di sini, tarik nafas. Buang nafas. Perlahan tekuk lutut, turunkan ke matras. Perlahan turunkan sepenuhnya di matras. Tarik nafas, cobra pose. Buang nafas, dorong lagi bokongnya kembali ke downward facing dog. Good. Press lagi kedua tangannya, dorong bokongnya. Nice. Turunkan lagi lututnya. Silangkan kaki, kembali ke posisi duduk. Perlahan kita berbaring. Tangan di samping tubuh, kaki sepenuhnya di matras. Tarik nafas, angkat kaki kanan. Boleh raih lututnya, paha bagian dalam. Yang gak sampai di lutut, boleh di pangkal paha. Kakinya flex, aktif. Boleh sedikit ditekuk lututnya, kalau gak bisa kakinya lurus. Tarik nafas, buang nafas. Bahu leher relax, wajah relax. Tarik nafas, buang nafas, kedua kaki sama aktif. Perlahan lepaskan gantian kaki sebelah kiri. Raih lututnya. Yang gak sampai boleh di pergelangan, boleh di pangkal paha. Tarik nafas, kedua kaki aktif. Bahu leher relax. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi tarik nafas, buang nafas, lepaskan. Sekarang angkat kedua kaki. Press tangannya di matras, tidak diangkat hipsnya. Kakinya lurus memanjang. Yang gak bisa lurus boleh ditekuk. Upper body sepenuhnya menempel di matras, perut aktif, kaki flex aktif. Tarik nafas, buang nafas. Lagi tarik nafas, buang nafas. Yang gak kuat boleh ditekuk. Tarik nafas, lagi buang nafas, kuatin otot perut. Lagi sekali tarik nafas, buang nafas. Perlahan tekuk. Oke, selanjutnya kita pakai block
yang nggak punya blog boleh pakai selimut yang atau handuk yang dilipet. Kita buat sedikit challenging dengan mengangkat hips atau bokongnya kita. Tetap jaga kaki tegak lurus aktif, tangan di samping tubuh, perut aktif. Tarik nafas, buang nafas. Lagi tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi tarik nafas, buang nafas. Nice. Boleh tekuk dan turunkan kaki. Lepaskan bloknya atau handuk atau selimut yang digunakan. Oke, kita bakal lakukan shoulder stand. Aku bakal pakai selimut di sini. Kalian boleh gunakan handuk yang dilipat. Sebelum melakukan pose yoga ini, ada baiknya kalian lihat videonya dulu. Lihat contoh aku demonstrasikan, baru kalian coba. Jadi posisikan handuk atau selimut benar-benar sejajar sama bahu. Posisikan kaki benar-benar di ujung matras. Tangan di samping tubuh. Tarik nafas, angkat kedua kaki. Press tangan di samping tubuh. Perut aktif. Good. Perlahan dengan otot perut, angkat sedikit bokongnya. Boleh ditekuk kakinya, perlahan bawa kaki ke belakang kepala. Siku boleh ditekuk, bawa, press tangan di lower back. Dagu deketin ke dada, panjangkan lehernya. Tarik nafas, buang nafas. Bahu leher relax saja, wajah relax. Tarik nafas, buang nafas. Lagi tarik nafas, buang nafas. Perlahan tekuk lagi lututnya, bawa bokongnya turun. Ya, sepenuhnya di matras, sejenak di sini. Tarik nafas, buang nafas. Yes. Sekarang boleh sisihkan selimut atau handuk yang digunakan. Kita sepenuhnya berbaring di matras. Kita bakal melakukan back bending. Tangan di samping tubuh, kaki aktif. Good. Press benar-benar. Tangan di samping tubuh, kaki aktif. Point. Ya, aktif perut. Sekarang sikunya benar-benar menempel di matras. Angkat dadanya. Dan ujung kepala hanya sedikit menyentuh matras. Pakai kekuatan punggung buat angkat tubuh naik, dibantu dengan tangan. Tarik nafas, buang nafas. Benar-benar press sikunya, press tangannya. Buka dadanya dengan kekuatan punggung. Tarik nafas, buang nafas. Lepaskan. Sekarang kita boleh pakai bantuan blok atau selimut yang dilipat. Sama seperti tadi, press siku, press tangan, buka dadanya. Ujung kepala hanya sedikit menyentuh di matras. Pakai kekuatan punggung, pakai kekuatan lengan buat buka dada. Dibantu dengan kaki yang aktif. Tarik nafas, buang nafas. Yes, perlahan bangun dan lepaskan blok. Tekuk siku, peluk lutut. Goyangin ke kiri ke kanan. Maju mundur cantik, rolling forward and back.
Dan sepenuhnya kembali ke posisi duduk, luruskan kedua kaki, tarik nafas, tangan ke atas. Buang nafas, lengkungkan aja punggungnya. Bahu leher relax. Wajah relax. Leher relax. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas, relax saja. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, perlahan angkat tubuh naik. Buang nafas. Nice. Tekuk kedua lutut. Boleh silangkan kaki. Tarik nafas, angkat tangan ke atas. Buang nafas. Twist ke sebelah kanan, putar ke sebelah kanan. Tarik nafas, panjangin dulu tulang punggung. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas, gantian putar ke sebelah kiri. Tarik nafas, panjangin dulu. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Buang nafas, lepaskan, tarik nafas, angkat tangan ke atas, panjangin tulang punggung, buang nafas, lipat tubuh ke depan. Tetap panjangin tulang punggung, tangan lurus ke depan, press kedua tangan di matras, tarik nafas, buang nafas, bahu leher relax, tarik nafas, buang nafas, perlahan. Bangun dan kembali berbaring sepenuhnya di matras. Tarik nafas, tekuk lutut, cium lututnya. Buang nafas, lepaskan. Tangan di samping tubuh, kaki sepenuhnya di matras. Sepenuhnya rileks, rasakan punggung menempel di matras. Lembutkan perut. Lembutkan dada, lembutkan wajah. Kita sepenuhnya relax. Ini posisi savasana, posisi relaksasi. Demikianlah yoga untuk sistem imun di hari kedua di hari Selasa. Thank you so much for watching. Bye.